SolGTPS. Jadi kalian yang mau coba langsung saja cek link grup, link hostnya ada di komentar. Jadi di sini kita dikasih reward awalnya ada 1 Rayman Fish, 1 Pickaxe, Globe, Chandelier, Telepos, Change, dan 30 DL guys. Jadi di sini kita dikasih 1 Rayman Fish dan juga ada 30 DL buat kalian yang di awal main. Oke, karena ini saya termasuk masih baru, kita bakal coba guys. Fitur-fitur yang ada di sini itu ada apa saja. Cuman kalian jangan kaget ya, jangan kaget. Kita bikin spoiler dulu nih, jangan kaget. Misalnya pas kalian awal main, pas kalian masuk start, itu startnya malah jadi gini, itu belum dibikin ya guys ya. Itu nilai plusnya sih, cuman kita jujur aja ini guys, ini belum dibuild, tapi gak tahu sih katanya nanti juga mau dibuild katanya. Tapi sekarang kita lihat, kita langsung aja keluar kita. Jadi kalian jangan kaget, langsung keluar aja, langsung aja kalian bikin world. Nah di sini kita dikasih entrance, kita ambil. Nah dan blast ini saya nemu di world orang lumayan lah. Oke, jadi kita bakal coba aja pakai, aman nggak untuk blastnya, bisa dipakai nggak? Oke, bisa guys, aman ya buat blastnya. Oke sudah, kita bakal coba di sini, kita bakal pakai teleponnya ya, ya aman. Kita ambil chance-nya, kita lihat of the kekuatan. Oke aktif ya, kita bisa lihat nih powernya aktif di apa, 3 blok untuk the power of Rayman Fish. Oke, di sini kita dapatnya game, segapsnya juga gak terlalu banyak. Tapi ya lumayan buat kita awal. Oke, ini udah. Kita bakal taruh pot. Nah, kalau pot itu dapatnya apa? Kita coba, guys. Dan juga untuk awal main kalian jangan lupa garis miring kit, guys. Nah, jadi ini ada saw kit, kita bakal coba start. Nah, dapat apa nih? Waduh, apa ini? Waduh, kalau kita lihat nih apa nih kosong nih? Oh, mystery box, mystery box. Mystery box itu kalau gak salah ya, paling gak buat gacha ya mungkin. Jadi kan harus selesaikan dulu misinya. Kita menggunakan garis miring kit, itu ada misinya. Kalian harus nge-break block, harvest tree, dan lain-lain. Garis miring kit ya. Wah, di sini banyak gamesnya. Boom. Kalau break pot itu banyak gamesnya guys. Kita seharusnya sih pakai auto clicker ya, biar enak. Oke, cheat menu. Oke, cheat menu ada ya, aman. Cheat menunya ada apa nih? Auto farm bisa. Kita auto pick up games guys. Oh, ada spammer, fast pull, oke. Kita langsung coba, guys. Oke, aman, guys. Bisa. Kita lihat, bisa kalau kita nge-break pot itu tanpa yang namanya... apa? Mark-friend. Bisa, mantap. Keren sih. Ini enak sih. Maksudnya sih kalau break itu kalau tanpa harus mark-friend kan nyaman. Karena kita di awal-awal itu pasti gak terlalu sultan. Tapi untuk seatnya pot gak ada ya. Berarti kalau mau ada seatnya ya berarti harus chat. Oke, di sini kita sudah dapat 10.000 games. Mystery box 200.000 game, dapat rare item. Wah, di sini lumayan murah guys kalau untuk yang itu ya, tapi 200.000 kalau nggak BFP mah gimana ya carinya. Oke, jadi kalau kita lihat cuannya di sini ada mystery box dengan dapat 200.000 games itu bisa dapat rare item. Oke, kita beli inventory dulu. Inventory udah aman sih. Oke, ini dapat item Beoto. Tapi sepertinya juga bisa ya kalau kita atur di WP. Jadi cheat menunya juga aktif. Kita lihat di sosialnya ada aman nggak. Ini ada point hook. Nah ini bisa online start. Jadi kalian setiap 5 menit itu dapat poin ini. Oke, kita lihat ya. Ini poin bloknya. Kalau sampai 1 blok dapat checkpoint. Tapi sebentar ya, saya mau coba cari WP dulu. Tapi aman, cheat menunya aktif. Habis itu dapat Rayman gratis. Shopnya juga 200.000 game dapat mystery box. Cuman kita sebentar, kita bakal cek BF reward-nya dulu. Oke guys, di sini ada blok yang agak keren. Kita lihat ya, ini dapatnya apa nih? Ada Peoto Sharpie warna ungu. Waduh, disable guys, bisa gak ya? Kita penasaran nih, kalau Peoto Sharpie ini dapat apa? Tolong nggak habis. Aduh, yang penting guys, belum di restock ya. Wah, ada, yes. Kalian lihat nih, banyak reward orang dapat. Saya penasaran nih, Peoto Sharpie ini dapatnya apa? Oke, lumayan lah dapat ini. Oke, langsung aja guys, kita nyalakan dulu auto clickernya. Itu masih ada yang gitu ya. Di sini auto serpi itu bisa dapat apa nih? Mari kita auto farm jalankan. Boom. Nih, set gamesnya. Bentar, jangan lupa nih, bentar. Kita the power of potion. Oke, udah ya, lucky games. Bisa berapa nih? Kita tinggal guys, kita bikin AFK aja dulu ya, kita bikin AFK. Kenapa ini? Salah pencet katanya. Oke, setelah begitu kita ambil nunggu break, kita AFK dulu ya, saya mau nabung sih. Ini gamesnya sampai berapa banyak dapat? Lumayan. Oke, kita skip dulu guys, kita mau farming-farming dulu.
Oke, seperti yang kalian lihat, kita di sini dapat baru 70 game. Please give me BGL, sir. Oke, bentar ya, kita langsung aja lanjut. Kita dikasih Rayman, guys. Mythical Redwing Memphis. Asli. Asli, kita dikasih sama orang ini nih. Kalian lihat nih, dapat apa nih kita? Asli, 100.000 tiap langsung. Terima kasih banyak kalian. Baik-baik, saya bagi Rayman, bagi DL dong. Aduh, kasih Rayman. Kalian lihat ini. Panen cepet, one hit. Oke, kalau begitu kita bakal skip dulu guys. Saya kumpulin dulu sampai 200.000 games. Oke, udah keluar guys, udah kelar. Kita dikasih one hit loh. Terima kasih banyak loh di sini, baik-baik guys. Kita dikasih one hit nih. Mantap. Oke, kalau sudah dikasih one hit, kita dulu selesaikan, berhentikan. Lalu gitu langsung saja kita bakal beli mystery box. Oke, langsung aja kita bakal gacha guys. Boom. Mystery box. Bisa dapat apakah nih? Tolong yang bagus. Boom. Oke, kita dapat Zephyr Helm, guys. Oke dah, mantap ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Tapi sebelum itu, kita cek di last video. In what track? Oke, jadi sini satu Rayman gratis. Semuanya kita bisa coba ini. Jammer, Water aman. Lock juga aman. Telepon juga aman. Vending, gak usah ditanya. Lock juga mantap. Gacha nih banyak. Cuma tadi ya, puyur dan gitu-gitu kelihatannya sih harus beli di shop. Adventure aman, cek nonai, SP game, ATM, donation walk, display walk bisa, Alpen, mannequin, lanjut. Ini belum kelar loh. Jadi untuk harga-harga roll dan lain-lain itu masih belum kelar. Jadi caranya kalian langsung aja lanjut ke grup di bawah guys. World startnya sama world tracknya ya gitu guys, belum jadi. Jadi kalian langsung aja gabung ke grupnya, jadi kalian bisa lihat harga rollnya. Dan juga untuk yang kalian udah brawl, untuk kelebihannya juga saya gak tahu sih, maksudnya gak dikasih info nih. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton. Jadi kalian untuk yang kayak roll-rollnya langsung cek aja di grup di bawah. Yang mau download ya silahkan di bawah, kelebihannya kurang lebih seperti itu yang saya tahu. Sampai jumpa di menonton dan terima kasih guys.